Di luar apa di dalam? Dalam. Di luar. Ya. Iya. Ya kalau di luar ya piye no? Ya ora aku ya kurang ke aku. Di atas apa di bawah? Di atas. Lah kok sing ngisor sapa kok kabeh ning dhuwur. Kalau Mbak Astrid sukanya apa? Mbak Astrid yang disukai dari Mas Wahyu itu apanya? Sebagian mana? Mas Wahyu itu orangnya soleha, baik, tanggung jawab. Soleha itu dia. Kok jadi soleha? Iya. Itu aku soleha. Satu kata terindah untuk istri Anda tercinta. Kata-kata terindah lah. No smoking gitu ya. Seno tudrak. I love you forever. Yeay. Balas dong Mbak Astrid, balas. I love you too, Mas. Ya Allah, lek wanda. Kae. Anti-anti. Kulo sehat, alhamdulillah. Puji Gusti sehat. Pak Limbo macange sak rombongan dos pundi? Pangestunipun, pamujinipun kulo sak rincang tansah pinaringan ka Bagas Warasa. Ah, syukurlah. Wah, jane lok tenang kok piye siji iki wis wingi pentas ning kono bar kuwi ngetan meneh ning Jawa Timur, saiki ngulon meneh ning tatah kene mongko iki pendinane kit mau esuk. Nggih. Jane lok tenang. Puji syukur menika nggih kula anu nggih.
karena warga laras, karena Ki Seno Nugroho juga, saya Mbak Tatin, terus bisa muncul juga dikersake di mana tempat. Ya termasuk kula sak kanca barang boten-boten. Kebetulan Pak Suarjo ini juga sering nonton di YouTube ngaten. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu sedaya mawon. Wah, luar biasa. Tadi siang rame, malam juga rame. Semangatnya luar biasa yang PWKS, apalagi nih komunitasnya macam-macam ya. Wah, elo iki. Matur nuwun pirawi pirang-pirang iki. Apa nih ya KWN? PW apa PKWL klasik. PKWL. Wah, kemarin waktu di Mabes Polri itu ternyata banyak sekali komunitas-komunitas wayang yang dibuat plakatnya Pak Getar. Jadi luar biasa, jadi kebanggaan kita semua. Nggih. Niki paguyuban Sleman Manunggal Sembada welah Dipok yo kepareng rawuh. Dari Sleman juga rawuh. Nggih, rawuh. Luar biasa. Dari depan rumah panjenengan tadi juga ada tetangga panjenengan saya ketemu sama Ibu. Siapa ya? Nah, pokoknya tetangga jenengan berarti kan daerahnya enggak cuma Sleman, Bantul juga ada. Oh, Bantul juga rawuh. Mungkin Gunung Kidul juga, Semarang, Ambarawa, Bandungan, pundi malih nggih? Wah. Purworejo, nggih luar biasa. Ini luar biasa karena memang yang punya hajat juga orang yang luar biasa, Pak Suarjo menika. Wah, tamunya itu dari pejabat sampai pedagang, semua kalangan tumplek black wanting mriki. Iya, wong iki nyatane cartane ning kene yo akeh banget iki lho. Contone turut mengundang Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris. Ana meneh Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono lan akeh banget tak wacake iki ra rampung-rampung iki. Nah, iya, saking kuwi nunjuke terbukti piye? Terbukti bahwa beliau itu orangnya serawungnya itu jembar. Nggih, banyak sekali kenalannya terbaik dan apa ya grapia nggih. So sinten mawon kok kenal kalian Pak Suarjo niki lho luar biasa. Ya, tadi kita juga udah menghibur di siang hari. Diinces yo wedi, Pak. Soalnya kayak Satpol PP. Dewe dikaro. Mulane kok jane iki kontrakane ngawantok tekan bengi ning daripada mengko ning kono malah di anu ra ya malah terima sisan bengi ya. Iya, makane. Ning malah neri ana kancane. Iya, syukurlah inces iki. Ngaturake kanggo temanten kekalih no aku mau wis ngaturake saiki dipun jenengan. Nggih, kula ambali male wis ya nggih kula sampun dongakaken sameneika kula ambali kula mendoakan temanten kekalih semoga diberikan kelanggengan anggenipun bebrayan. Sehat, diberikan rezeki yang lancar, sukses keduanya termasuk anak-anaknya nanti. Amin. Yeah. Nanti saya berharap mungkin Mas Wahyu dan istri bisa bergabung di atas panggung Pak Geta. Wah, nggih harap panggungnya dua neng menika tondo katresnan nek iso ya diatur syukur karo panjenengane inggeng mengku gati. Nggih, nanti saya sama Inces akan menemani kedua temanten dan memperkenalkan kepada penonton, kepada kalian. Betul, mumpung menika di live streaming lumantar. Lumantar channel Dalang Seno. Kalian mau pemawon? Niku mawon nggih, satu tunggal nggih. Kalih Ki Seno Nugroho. Ki Seno Nugroho, nggih. PWKS Jabodetabek juga ada, nggih. Matur sembah Mas Olin yo kepareng rawuh. Nggih, wah luar biasa ini teman-teman lawas semua berkumpul kembali. Nggih, menika saking PKWL wonten Bapak Dikari Putra Sugino. Dikari Pak Dikari ngono wae terus ana penggemar wayang kulit sejati Mas Budi Susilo yo kepareng rawuh. Iya. Wah, terenyuh itu Pak waktu di Mabes itu ada plakat PWKS. Wah, saya terenyuh sekali karena memang langgeng betul penggemar-penggemar Ki Seno Nugroho sampai sekarang. Jadinya ketika dipanggil PWKS, wah dong ini aku rasanya terenyuh. Dan terbukti ya, tiap warga laras menika pentas wonten teratah Jakarta sak kiwa tengene kadang-kadang sing ten mriki ana PWKS Jabodetabek, ana PKWL yo do rawuh nang kene. Wah, elok pokoknya. Semuanya sekarang bergabung sebagai penggemar wayang nasional ya. Oke, niki kula aja ngaturake setunggal lagu rumiyen untuk temanten kekalih. Sing baku sing dienggo temanten kekalih nomor iki perkara pamundutan mengko ning sing baku dienggo temanten kekalih. Betul, menika sekalian jumbuh kalian request dari Jambi ada Pak Muslim itu kok sesuai ini mintanya Setyo Tuhu bawa Sido Asih jadi pas untuk pas untuk temanten kekalih dibawani no alon-alon bae wektune isih dawa nggih tesih panjang pelok nem wah iki
Mbak Elisa iki cara-cara ceki ngono nukang iki. Kok nukang to, Pak? Nukang iki tegese nyiwonengen. Oh, nyiwonengen. Mawe esuk tekan sore ya wis nyampur sari dadi bintang tamu, bengi iki ya wis dadi bintang tamu, wah jan nyiwonengen. Bocah kok kaya ngono ya. Nggih ning pangapunten biasanipun kalau BL saya iku dari awal sampai selesai, tapi ya biar ini semua maklumi karena Mbak Elisa wis dari pagi sampai sore. Kalau acara kentawan ini, ya dibawani, di ilustrasi ini suling ora. Lah iya no, kaski keter Pramuji Widodo. Iki mau sepote dimain ke sama campur sari ya, sepote panjenengan niku lho. Woi, jo aku sepot lawas bang aku neng ilustrasi mau. Kae wah kae sepotku gawean 2000 kok isih muni. Wah lah kae suwuk koda gaweanku ya isih muni. Ning sing ngibo tak kira ora keling ora ngerti nek kuwi gaweanku ning sapa-sapa. Uripku tak nggo ngamal kok nok. Tak nggo sedekah kok nok. Tur ya aku gawe karya ngene iki ya nyatane iso dienggo nyambut gawe piyai pirang-pirang ora to? Nggih, memberkahi ya. Mas seniman sedih. Ya nok dibawani ya nok ya. Temintaku bendino payu bendino piye jope luar biasa jadwale padat kok suarane sih bening kaya ngono iki lho. Wah nggih mboten ngertos e kula niku kagan mangan kadal paling. Jamune kadal ngono piye? Kadal niku wonten sing ngenai resep kadal Jawa. Kaya ngene. Wong nandang asmara iki ya dirawi karo Pepunden Dalang. Pepunden Dalang. Sopo penjenengane Ki Dwi Duwer. Pandower. Kae piyaine lenggah nuwun demung kae. Sehat selalu Pandower. Wah jan nek guyu ya khas ya. Khas. Aku iki apike dijejerke Solikin jan kaya gentara gendiri. Gentara. Eng sarena lan wangine datan kinggang serempat lamun adoh caketing ati. Oke dhisik le nembang Mbak Elisa mergo iki diaturake kanggo temanten kakung lan putri mengko nek wis njur macake request-request. Yo nok lanjut. Yen cedhak tansah mulat. Sita asik tu pindo mimi lan mintuna ayo nimas bareng hane tepi wajib neno neno sita asih pe langgame nok sing nganyut-anyut kae yuk. Makasih. Jan opo sitik-sitik keplok lho jan iki jan malah keseneng aku. Kon aku mabur piye lho kaya doro. Makasih nggih, Pak. Nggih langgamipun nggih Pak Geto. Ya, langgam setya tuhu. Aku kang setya satu. Saiki
Menlo Andiko mayang suarane yo sekong pokoke yo dijogo tenan nok kesehatane nok nggih Pak Keter nggih pokoke piye carane lah iso niki kula nggih seneng ndek kadang sak menika mengke nggih nggih niki nggih bagian sabetan pancen sing dikersake panjenengane ingkang mengku gati antaraning Mas Gading apa Mas Gadang biar gantian juga iya gantian apresiasi. Iki request iki mengko bakal akeh iki panjenengan ngresake sak lembar apa satu kali aja berarti iki mingki mingkari lagu sing D utawa sing terakhir terus wuk ya nggih ya yuk lanjut mugian to ya. Anjir. Ya, ben ketenan Mbak Elisa ben lenggah. Saiki gentenan Mbak Inces ben jumeneng mengko nek wis njur piyai loro dijumenengake bareng-bareng. Ayo Mbak Inces Aprilia. Aja ninggal aku trimo bunceng. Inggih sugeng dalu Mbak Yu. Alhamdulillah saged pinanggih wonten papan menika. Wonten dalemipun Bapak Suwarjo sekalian Ibu Kasih. Ibu Kasih. Wah, matur sembahnuwun nyatane panjenengan ya tekan bengi sisan. Lah nggih matur sembahnuwun Pak Warjo. Wah, jan rezekine mesti lancar, mesti pahalane kathah. Lah gelem kok peni banji iki parah. Iya. Sing bingung sing gawe poster. Lah pripun? Ah awal mulane kan kanca-kanca kan ora ngerti nek Mbak Inces kuwi bengine ya melu dadi bintang tamu. Wis di apa ming bintang tamune Mbak Elisa tok terus gandeng ana susulan
bintang tamune karo Mbak Encus digawe dadak terus niki mau. Mlebu wong loro niku anu enten penonton sing nyaruwe. Pripun? Kuwi bancine sing endi? Sing dikira Mbak Elisa. Ayo pancen yo nek wong sing ora preso ya iso kapusan tenan. Ayo kaya ngono to dedek. Ya deke ya oleh kaya ngono to. Mbak San, nek kon jawabane ketok wening ketok apik Mbak San dibuka lah ora to yo. Lato-lato. Lato-lato. Apa muni kira-kira nak dionekke lato-latone? Mboten wong ilang siji. Oh alah, gaku. Bakunipun menika nderek ndedonga muji kagem temanten kekalih Mas Wahyu kalian Mbak Astri. Mugi dadosa keluarga ingkang ayem tentrem bahagia mulia. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Nggih, pinaringan kanugrahan wujuding golek kencana ya kuwi panjenengane Pak Suwarjo banjur momong putu saka panjenengane Mas Wahyu kalih Mbak Astri. Mbak Astri. Ya. Nika wau sak enjing antos sonten niku tamune bleber kok watah sanget. Ayo. Ning rak cucuk. Lah kula deg-degan kok kebak Satpol PP aku ngono kok. Tamune Pak Suwarjo ki kok. Lah ki Satpol PP kabeh nek kula lek ora Satpol PP rak kudu-kudu ndang meneh apa ngoten nek kula. Ora usah kok Satpol PP ki ora preso nak panjenengane kuwi menungsa salah kedaden kok. Nek kula senenge saking Satpol PP niku setunggal. Napa? Pentunge. Pentunge? Nggih no, lah nek Pak Satpol PP rak mesti mbeta pentung ngono kae lho. Ireng pak kuning bentuknya? Ireng kok nih. Lagi atau orang nggak cemeng tau nih kau. Ayo lagi Mbak Elisa mau ngatur lagi kanggu temanten. Penjenengan ya kudu ngatur lagi sing kanggu temanten kali apa? Ini nggak kagum temanten? Oke, sing ono apa ini hubungannya karo bab katresnan. Misal kaya dadi ati, apa kadung tresno, apa lah sakar mulai. Oke. Ayo, apa? Kodang kuning. Oh, nek kodang kuning apa nggih masuk? Ayo durung masuk kok ya. Eh, jane nggih masuk kanggo perkara manuk kok ya. Langenan iki lho. Nyenan men nggih Slendra Sanga. Heeh. Kadung tresna. Oh, kadung tresna. Sing alus-alus dhisik. Iku request akeh tenan iki pokoke mengko diwacake mboko siji. Nah, nonenno dibawani lho, Nak. Nggih. Ketokno sing dadi. Oh. Ketok asine. Lali nek wedok. Bareng tak timbali dibawani lho, Nak. Nggih. Lali karo jati dirine. Sinawang datan beseni. Niki nyuwun ngapunten swantene mboten kados biasane. Dereng pulih kula bar meskram. Bar meskram? Nggih, metune petelot nggih. Agar tak tokoni metune apa emang ngaku dhewe. Nyawang wengi ya leman rekasat yo suarane yo ora wah ora ngira nek panjenengane iki piyai kaya ngono to. Wong wedok kok kon swara lanang to, Pak. Pripun? Ais persis kaya swara putri ngono kok yo. Hanggaraku itu nyawa. Saplake kula mundhalem iki sing ngendangi kok kaya terus ngono ya. Sopo? Oh Mas Kesban to. Apa ndek kono saking kelemon terus. Eh, sorry lho Bu. Aku ora bermaksud piye-piye. Aku sing disawang ming wajahe tok kok. Lho niku mana hadap kok niku. Wong ayu. Lambene Happy Hang. Pripun, Pak? Suara lanang.
Surabaya. Saiki coba nek pancene menjenani iso nyuwara kakung ya dijajal suara kakung. Bismillahirrahmanirrahim. Ora apa-apa dehe mung tekek karo anu ya ndak muni otak-otak sithik kok ya. Ngatur telak. Yen mati. Pun kados dalang kikis banto. Aku wis kurup. Kembali suara wedok. Hangge. Lanang. Tresna kumbo. Wedok. Jaga. Kok iso lanang wedok ngono ya apa kira-kira nang tombole ya kan. Gampil. Piye carane piye? Ngempit. Sing dikempit kok endi? Atuh-atuh. Ki aku. Ayo dilanggamke sik, Mbak. Kuyuk keri Bu Ayu ki. Liyane sudah rampung lagi mangkat. Lamat vos katon. Tejani yen bang berangkatan mencerang madu mirah kene sinawang tan ambang seni. Kali betok. Kali kan gadang saklarang limas. Suara panci. Jenengan iku nggih aneh, kok kon swara banci. Lah kula niku gumune. Aku ki obo swara lanang ya swara lanang tenan. Nggih. Obo swara wedok ya swara wedok tenan. Lah ya dadi penasaran, saiki coba nek swara banci kepiye? Ya Om. Kok terus dadi kelingan gaweane mbiyen. Nganu Mbak Apri? Pripun? Iki gandeng ki mengko terus minangkani request-request. Bariki di dangdut kening dangdut tipis-tipis dangdut slow dangdut slow. Nggih siap ketokno egolanmu ning sing alun-alun nek piye bacaane sarwa asri jroba Bye.
Rani. Ayo Bu Elisa. Yeah.
Limbo niki wau spesial sekali karena beliau Pak Suwarjo niku sangat menyayangi anaknya yang nomor tiga ini. Nah. Oh ini kan putra ketiga toh? Pak nomor anak tiga. Kesayangan. Ternyata ini selalu berprestasi dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ambil hukum ya Mas ya. Iya. Wah luar biasa. Wee, sekalian juga bersyukur karena sekarang udah nyantol pekerjaan di PNS. Iya. Bahagia ikut selalu. Bahagia, semoga jadi rezeki panjenengan. Alhamdulillah, Mbak. Ya, amin, amin. Jadi ini kapan bisa ketemu sama Mbak Astri. Astri ini ya? Bulan Juni, Mbak. Bulan Juni? Juni tahun? Tahun? 2022 berarti belum ada setahun ya? Wow, wow, sudah langsung nyantol, cocok. Cocok. Aku ngantek pirang-pirang tahun kok ora ketemu jodohku ya. Ha sing tok golek sing kaya ngapa sing tok karepe iki? Sing kaya Pak Pondo. Sing kaya jo kuning to. Jadi ini menikah usia berapa tahun ini sekarang? Aku 34. 34. Oh iya. Kalau Mbak Astri usianya berapa? 29. Ya Allah, kita seumuran tahu enggak sih lo? Ya Allah, besti. Ampun cerak-cerak Mbak Astri kali Mbak Inces dulu. Kenapa? Engko nak ngefek lho. Oh sudah aman, sudah harus kerja dulu ya, nggak boleh rewel loh ya. Mas Wahyu, mungkin ada pesan dari panjenengan sama keluarga yang mau disampaikan nih untuk para tamu undangan. Ije, monggo. Mohon izin Mbak, aku bahasa Indonesia. Ya, boleh, bahasa Indonesia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wali wasobin amma ba'du. Yang terhormat kedua orang tuaku, papa, mama, dan yang terhormat kru warga laras yang dipimpin oleh Ki Dalang dan komunitas wayang yang telah hadir dan Pak Guyuban Wayang serta Pak De Bude yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam resepsi pernikahan saya dan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih pada umumnya kepada tamu undangan yang telah hadir yang mendoakan saya semoga menjadi keluarga yang samawa dan membawa keberkahan untuk kita semua, Pak. Dan khususnya untuk tim warga laras terkait penyelenggaraan pagelaran wayang kulit. Dan selamat menikmati pagelaran wayang kulit serta menikmati hidangan. Ya cukup. Ya. Sudah Mas Wahyu. Ya. Kesan-kesan tentang Bapak dong. Wah, tentang Pak Suwarjo. Ini kan sekarang udah lepas, sekarang jadi kepala keluarga. Nah kesannya sekarang kok ditanggapkan wayang. Wah, gimana rasanya pengen menghaturkan sesuatu buat Bapak opo? Untuk Papa saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Kebayang gak sih digelarin wayang gitu? Enggak kebayang. Tapi mudeng gak wayang? Mudeng gak? Enggak. Ya udah terima kasih. Diceritain Papa doang sih. Terus doang. Ya. Mas Wahyu aku pengen tanya sesuatu ya. Tapi dijawab lo ya. Yang jenengan sukai dari Mbak Astri itu apanya terus bagian mana? Nah, jawab. Soleha sih Mbak. Soleha. Alhamdulillah. Iya, terus bagian mana? Hati. Oh hati, iya. Hati kikene loh. Oh iya, hati. Hati. Oh, kalau Mbak Astri sukanya apa? Mbak Astri yang disukai dari Mas Wahyu itu apanya terus bagian mana? Mas Wahyu itu orangnya soleha, baik, tanggung jawab. Soleha itu dia. Kok jadi soleha? Iya. Itu aku soleha. Soleh, bertanggung jawab. Lalu? Baik. Terus bagian mananya? Hatinya. Hati juga, ya Allah. Satu kata terindah untuk istri Anda tercinta. Kata-kata terindah lah. Yeah. Bahasa Inggris gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Apa. No smoking gitu ya. Saya no to drug.
I love you forever. Yeay. Bales dong Mbak Asli, bales. I love you too, Mas. Ya Allah, lek wadah. Kok banyak ide wit aku. Mas, Wayu pengen punya anak berapa? Berapa ayo? Empat tuh Mbak. Empat, lah rusak tenang. Banyaknya anak, banyak rezeki. Mbak Astri pengen amin. Berapa? Dua. Ya. Berarti gesek. Enam. Enam, totalnya enam. Berarti enam. Kalau aku jadi Mbak Astri jawabannya enggak nominal. Manut sing ngetengi. Lah nek rane Mas Wahyu parep ngene dhewe kok. Piye? Oke, ini mumpung di atas kita adain game dulu buat boleh. Dua manten ya. Kita ada game. Game dulu. Ini gamenya adalah game kekompakan. Apakah mantennya ini kompak dan jodoh apa enggak? Dijawab bareng-bareng kan pegang mic loro. Pegang mic. Jawabnya harus bareng-bareng. Ya. Ini menunjukkan kekompakan. Tahu bahasa Jawa enggak? Kalau kata Jawa ngerti enggak? Enggak ya? Apa bahasa Indonesia aja ya? Oke. Milih gelap apa terang? Gelap. Iya. Yeah. Di luar yeah. Apa di dalam? Di dalam. Jawab bareng. Jawab bareng. Di luar apa di dalam? Dalam. Di luar. Ya. Ya kalau di luar ya piye no? Ya rapi ya kurang. Ya aku. Milih yang panas apa dingin? Dingin. Dingin. Yang manis apa yang asin? Manis. Yeah. Asli atau palsu? Asli. Terima kasih. Yeah. Lagi ya, di atas apa di bawah? Di atas. Lah kok sini ngisor sapa? Kok kabeh ning dhuwur? Oke, terbukti mereka berdua kompak luar biasa. Amin. Terima kasih, Mbak. Ya, pokoknya langgeng ya, jangan terpisahkan sampai tua. Amin. Ya. Ini tadi juga ada request, Pak. Kenapa? Saking keng romonipun Mas Wahyu, Pak Suwarjo, Mbak Elisa kasuun suluk, sulukipun spesial kagem Mas Wahyu kalian Mbak Astri. Iya, nanti khusus sama Mas Wahyu, Mbak Elisa menika apa kejaba dadi bintang tamu kejaba penyanyi campursari kejaba sinden, tapi beliau juga bisa mendalang. Ya. Saiki dibuktekke. Ben dicoba karo Mbak Astri. Aku disuruh suluk. Suluk tau gak sih? Suluk itu lagu tapi yang dinyanyikan sama dalang. Oh iya Mbak. Ya ini untuk panjenengan. Kan lakonnya tau gak lakonnya apa? Ayo. Rabi, Rabina. Iya, Rabinya apa? Wisanggeni. Iya, pintar. Rabinya Wisanggeni. Nah itu doanya buat panjenengan. Amin. Ya, supaya jadi orang yang berani dan sukses nantinya. Amin. Hmm. Supaya okay. Bisa berdikari. Berdikari apa? Berdikari ki napa toh? Iso mandireng pribadi. Oh alah. Ya ini tak suluki apa ya bagusnya? Apa Mbak Ince sampean mangarani apa? Buat mantan ki apa, Pak? Mangkupurel. Mangkupurel. Wis do njaluk mangkupurel iki. Ayo dibuktekke nek pancen iso mendalang. Suluki apa no? Nggih, kula ini mawon nggih, sok Slendro Songo mawon nggih. Oh, Slendro Songo sangake, Dik. Momo cici ci maro cici nomor ci nomorang moci nah sono lo Sampun sakit luar biasa. Mengko nek sik kurang dibacutke
pas nggon adekan ngancik patek songo ki ben disuluki Mbak Elisa sak ododone. Ya. Terima kasih buat Mas Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu. Apa lagune? Ilir-ilir, Mas. Ilir-ilir. Sudah kita tadi. Ulangin lagi ya bareng-bareng boleh ya. Ikut di atas loh. Di atas ini loh aku nyanyi. Enggak tahu pesanan dari Papa. Oh iya enggak apa-apa. Ikut di atas ini kita nyanyi ilir-ilir bersama. Berarti dikorkan ya Bu Ibu ya. Oh iya. Semoga Mas Wahyu dan Mbak Astrid tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Banyak anak banyak rezeki itu bagus. Bagus soalnya nih negara-negara liyane ki wis ngantek dora gelem meteng kakean yo. Ora gelem ndonde anak ki negarane kok iso miskin. Nah, apa-apa. Program pemerintah tetap harus digalakkan dua anak cukup saja. Iya. Loro wae ora apa-apa ya Mas ya. Syaratnya biar anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Syaratnya ada tiga. Apa? Satu sebelum nanti malam sebelum week ya. Terus pengibat ya. Iya, diwajibkan untuk wudu sesuci dulu. Wudu memakai wangi-wangian seperti itu. Yang kedua, nek dicipi kerepak. Yang kedua, Mbak Astri dan Mas Wahyu, Mbak senajian nganggo jilbab. Tapi kalau di kamar tetap memakai baju yang seksi. Iya, yeah. Yang terawang-terawang ya. Iya, kan untuk spesial suami. Buat untuk suami. Yang ketiga, Mas Wahyu baca doa. Bacanya Al-Fatihah, ping 3000. Selak esok ya, Mas. Kok selak, ketoknya malam pertamanya yorong esok saiki. Kamarnya juga ada beras kok. Iya, iya. Saya berumbrukan ya. Ayo diceluk ilir-ilir jas. Iya, nyanyi ya Mbak. Ya nanti gini-gini boleh. Ya, kita takut apa kita doa bersama. Ya, diceluki meneh. Ilir. Ilir, ilir. Tandure. Terima kasih Mas Wahyu kali.